Jadi yang ikan-ikan segar yang diekspor Singapura itu apa? Lahan punya kita. Ini kan Boro katanya perencanaannya 11 sampai 15 bulan. Nah, saya minta kita pingin Jepang Semanggi aja 12 bulan selesai dengan tingkat kerumitan yang sangat luar biasa dan teknologi yang sini, masuk sini. Tentunya kalau seperti ini ya perkiraan saya 10 maksimal 12 bulan selesai. Ini pembiayaan berasal dari KRP dan plan itu perjalanan awal hitung itu katanya 69 M. Tapi dihitung ulang kita nggak mau, kita audit betul. Maka dengan audit konten ini dapat 50 M. Ya. Kemudian penataan lingkungan seperti ini. Saya cuma tadi sampaikan kepada masyarakat di sini untuk merubah image bahwa perkampungan nelayan, pasar ikan, dan pusat ikan bakar makanan-makanan ikan itu tidak identik dengan kebunan, tidak identik dengan bau menyengat yang tajam. Maka saya ingin pastikan bahwa pembangunan resto apung ini harus diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang baik serta masyarakat yang terbiasa. Mereka tadi menyampaikan siap untuk bisa mewujudkan satu lingkungan yang bersih, baunya juga tidak tajam, serta kemudian pinggang tata bagus, sehingga ini jadi salah satu destinasi wisata andalan untuk wisata makanan laut. Bukan hanya untuk warga Jakarta, tapi juga untuk Indonesia dan bahkan ke luar negeri.